Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Sepasang suami istri kepergok membawa narkoba jenis sabu oleh pihak Satlantas Polresta Balikpapan saat tengah melakukan penjagaan penutupan jalan di kawasan Rapak, Balikpapan. BR dan SR yang merupakan pasangan suami istri dibekuk Satlantas Polresta Balikpapan yang tengah berjaga penutupan jalan di kawasan Rapak Klasa Balikpapan pada Jumat malam. Kedua tersangka diketahui membawa narkoba jenis sabu yang disimpan dalam kotak rokok dan disembunyikan di dalam jok motor. Tersangka BR mengaku jika kesehariannya bekerja sebagai nelayan. Sebelum kedapatan membawa narkoba, kedua tersangka diketahui sempat menyerempet pengendara motor lain sehingga pihak Satlantas melakukan pengejaran dan pemeriksaan. Dari tangan kedua tersangka, polisi berhasil amankan sabu seberat 20 gram dan uang tunai sebanyak 4 juta rupiah. Pada malam hari ini, Jumat tanggal 3 April 2020, sekira pukul 19.30, personel kami atas nama Brigpol Wahid, Abdul Wahid, dan Brigtu Walan melaksanakan patroli di seputaran Rapak, ya. Bahasanya mereka setiap harinya melaksanakan kegiatan penutupan jalan di wilayah Rapak. Selanjutnya, sebelum melakukan penutupan, melakukan patroli di arah Gunung Pipa, ya, ke arah Gunung Pipa. Pada saat patroli itu, kedua personel tersebut bertemu dengan masyarakat yang melaporkan bahwasanya barusan telah diserempet satu kendaraan dengan ciri-ciri warna merah, kendaraan Yamaha Lexi. Setelah itu kedua personel melaksanakan pencarian ke wilayah Gunung Pipa dan menemuilah kendaraan yang disebutkan tersebut, ciri-cirinya hampir sama, dengan jaket biru yang dibonceng. Namun pada saat dilakukan penghentian, dalam penghentian oleh kedua personel tersebut sempat ditanyakan apakah tadi sempat menyerempet kendaraan lain di wilayah Rapak. Namun yang bersangkutan atas nama inisial B ini menyangkal tidak melakukan menyerempet kendaraan sepeda motor tersebut. Namun dari gelagatnya mencurigakan sempat juga menanyakan bahwasanya ada surat-surat kendaraan tersebut. Setelah dilakukan pengecekan di dashboard, tidak ada surat-suratnya. Sempat petugas kami atas nama Brigpol Wahid melihat satu kotak bungkus rokok yang di dashboard, ya, mungkin di sebelah situ disampaikan bahwasanya di STNK-nya. Lalu pada saat untuk diperintahkan yang bersangkutan untuk mengambil rokok tersebut, gelagatnya sudah mulai mencurigakan dan sempat membuang rokok tersebut dan sempat memelarikan diri si pengendara berinisial B ini. Setelah itu sempat ditarik oleh Brigpol Wahid dan bisa dilumpuhkan dan diamankan. Setelah itu yang bersangkutan, petugas kami melapor ke pihak Tusko dan dilakukan penjemputan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Tersangka mengaku bahwa barang haram tersebut didapatkan dari salah seorang bandar narkoba di kawasan Jalan Siaga. Rencana sabu ini akan diecerkan oleh tersangka. Orang yang sama? Tidak ketemu orang, Bang. Jadi? Cuma ditaruh di bawa pohon, terus diarahkan. Kamu disuruh? Iya. Dibayar berapa? Enggak, seorang yang nyuruh saya tuh. Oh, itu kamu beli sendiri jadi? Iya. Ini barangmu sendiri kah? Oh, mau kamu jual lagi gitu? Iya. Berapa banyak barang? 20 gram. 4 atau 20 gram? 20 gram. Ambil barang di mana, Mas? Di Siaga sih, teman. Di Siaga untuk bawa ke? Kedua tersangka dijerat pasal peredaran narkoba dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Iskandar Mirdahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur.